Serulah manusia ke jalan Tuhanmu, bukan jalan kamu. Adakah adik-adik akan diubah oleh masyarakat ataupun pulangnya adik adalah untuk membawa manfaat untuk mengubah masyarakat kepada apa? Mengubah masyarakat untuk dekat kepada Allah, bukan dekat kepada diri kita. Bukan memposisikan diri kita. Bukan mempromosikan diri kita. Bukan, eh? Dalam Quran, surah An-Nahl, surah ke-16, ayat 125, Allah berfirman, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Bukan jalan kamu. Bukan kepadamu. Seru manusia kepada jalan Tuhanmu. Berapa ramai orang hari ini, dia berdakwah adalah untuk menyeru orang taksub kepada dia. Fanatik kepada dia. Cinta kepada dia. Takjub dengan dia. Tetapi kepada Allahnya tidak ada. Malahan dia menggunakan nama Allah untuk kepentingan dirinya. Anta wahabul atar.